satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batu. Maka secara garis besar, Raperda APBD tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan beberapa poin terkait pendapatan dan belanja daerah. Dijelaskan untuk sisi pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp992.960.021.935, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp250 miliar, serta pendapatan transfer sebesar Rp733.743.948.649. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9.216.073.286. Untuk sisi belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.096.160.166.853, yang terbagi dalam kelompok belanja sebagai berikut. Belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp854.766.307.084. Belanja modal diproyeksikan sebesar Rp114.033.870.640. Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar Rp31.719.292.429. Dan juga belanja transfer meliputi belanja bagi hasil pajak dan retribusi belanja bantuan sebesar Rp95.600.696.700. Berdasarkan rancangan rencana pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka dalam rancangan APBD Kota Batu tahun anggaran 2023 terdapat proyeksi defisit anggaran sebesar Rp103.200.144.918. Guna menutup proyeksi defisit tersebut direncanakan ditutup dari penerimaan pembiayaan daerah, sehingga dari sisi pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp103.144.908. Dari struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka dalam rancangan peraturan daerah APBD tahun 2023 diproyeksikan berimbang. Dari Kota Batu, Abraham Patrika Ativi melaporkan.